Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Kali ini ingin saya kongsikan kepada anda tips-tips dan panduan-panduan apabila kita tersesat di hutan. InsyaAllah, jom follow. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Cukup-cukup malang apabila anda masuk ke hutan dan anda sesat. Yang pertama, bertenang. Jangan panik. Jangan menjerit dan istighfar banyak-banyak. Apabila anda lakukan ini, insya-Allah dengan lebih mudah anda dapat berfikir apa yang perlu anda lakukan seterusnya. Yang kedua, berpatah balik. Cuba bergerak melalui laluan yang anda mula-mula masuki tadi. Yang ketiga, rehat. Jika anda terasa penat dan letih, maka berhentilah, rehatlah terlebih dahulu. Carilah pokok-pokok yang ada akar banir. Anda berehatlah di celah akar banir tersebut. Atau carilah batu besar supaya anda boleh bersandar di batu tersebut. Ini kerana jika ada bahaya yang datang, ia akan datang dari hadapan anda, bukan dari belakang anda. Jadi, sempatlah untuk anda menyelamatkan diri. Yang keempat, jimatkan makanan dan minuman. Sekiranya anda ada membawa makanan ataupun minuman, gunalah sikit-sikit sehingga anda berjaya dijumpai. Yang kelima, tempat perlindungan. Okey, harus diingat waktu malam dalam hutan sangat-sangat panjang. Okey, sediakan tempat perlindungan lebih awal. Jangan tunggu nak gelap barulah nak cari tempat perlindungan. So, binalah perlindungan anda di celah banir ataupun di celah batu besar. Okey, bina lebih awal. Okey. Yang keenam, api. Sediakan api sebelum membina tempat perlindungan. Nyalakan api berdekatan dengan tempat perlindungan anda. Jangan terlalu jauh ataupun jangan terlalu dekat. Jadi amat-amat penting anda belajar bagaimana untuk hidupkan api secara moden, menggunakan alatan-alatan moden dan menggunakan alatan-alatan alami, alatan-alatan yang boleh didapati di dalam hutan. Cara nyalakan api menggunakan teknik primitif dengan buluh, dengan kayu dan sebagainya. Okey. Okey sahabat. Yang ketujuh, cari kesan atau jejak sahabat-sahabat anda. Jika anda datang dalam berkumpulan. Seperti contoh kesan tapak kaki, kesan sisa-sisa makanan dan sebagainya. Okey, yang kelapan, menunggu. Jika tiada tanda ataupun kesan, seeloknya anda menunggu di tempat laluan ataupun trek yang anda lalui bersama sahabat-sahabat. Okey, tunggu di situ. Berkemungkinan besar kumpulan anda mencari anda melalui laluan itu. Yang kesembilan, tinggalkan kesan. Okey. Jika anda ingin beredar daripada tempat tersebut, pastikan anda tinggalkan kesan-kesan anda. Seperti contoh, anda tinggalkan anak-anak panah sebagai simbolik ataupun susunan-susunan batu besar di belakang, kecil di hadapan menandakan itu arah laluan anda. Patahkan ranting kayu menghala ke arah laluan anda dan membuat ikatan-ikatan pada pokok-pokok sebagai tanda anda pernah berada di situ dan beredar dari situ. Okey, yang ke-10, makanan. Banyak makanan di dalam hutan yang mudah untuk kita dapat. Seperti contoh, makanan daripada tumbuh-tumbuhan. Untuk lebih mudah, carilah tumbuhan-tumbuhan jenis palma
Jenis palma ni seperti pokok muding, pokok palas, pokok bayas, pokok langkap, nibung, pokok rumbia, pokok nipah dan seumpamanya. Okey, ini kerana pokok jenis palma ini mengandungi zat besi yang boleh memberi tenaga maksima kepada anda. Okey, dan rasa kenyang yang panjang. Ia juga banyak air. Okey, yang ke-11, puncak air minuman. Puncak air minuman boleh didapati di tunggul-tunggul kayu yang telah mati, di lopak-lopak air di atas tanah, okey, di pucuk pokok yang bergulung seperti pokok pokok bemban, pokok pisang, pokok keladi hutan dan seumpamanya. Okey. Okey, yang ke-12. Hantar alamat kecemasan ke udara. Pastikan anda berada di kawasan sedikit lapang. Okey. Bermakna kawasan itu tidak, bukannya hutan yang tebal, tidak dilindungi daripada pokok-pokok yang besar. Okey. Langkahnya, nyalakan api sebesar mungkin dan letakkan daun-daun hidup seperti daun lalang ataupun daun pokok-pokok kayu yang lain supaya asapnya menjadi lebih tebal. Keadaan ini boleh anda lakukan sekiranya anda mendengar kehadiran kapal terbang ataupun helikopter. Okey. Lambai-lambailah sedikit menggunakan kain ataupun pakaian-pakaian anda supaya mereka lebih mudah perasan anda. Okey. Yang ke-13, alamat ataupun tanda-tanda kehadiran bahaya. Okey, jika hutan tersebut bising dengan bunyi-bunyi unggas dan serangga, bermakna hutan itu masih selamat untuk anda lalui. Dan jika hutan tersebut sunyi sepi tanpa sebarang bunyi, itu bermakna hutan tersebut dalam bahaya. Maka segeralah cari tempat perlindungan seperti memanjat pokok yang berdahan ataupun bercabang. Anda duduk diam di situ walaupun anda terpaksa bermalam di atas pokok. Semasa anda berada di atas pokok, jika harimau, tenung matanya dan berbicara dengannya. Jangan ganggu aku, pergi jauh-jauh dan dilarang memaki atau memarahinya. Jika beruang, tenung matanya, menjeritlah sekuat hati, teriaklah sekuat hati sehingga ia beredar dari situ. Jika gajah, terus beredar dari situ, tak perlu panjat pokok kerana gajah akan menyerang secara tiba-tiba. Yang ke-14, sungai. Jika tiada tanda-tanda bantuan akan tiba, anda carilah sungai, ikutlah arus sungai dan insyaAllah anda akan berjumpa dengan jalan keluar. Alhamdulillah, dengan ini maka selesailah sedikit perkongsian daripada saya. Semoga ianya bermanfaat dan sedikit sebanyak dapat membantu anda jika anda berada dalam keadaan yang memerlukan. Jangan lupa subscribe Malay Survival Skill. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.